Kalau untuk mengayu ke depan itu cukup saja dikayu dari depan ke belakang. Cukup kayu ke belakang, cukup kayu ke belakang. Kalau untuk mundur juga cukup besar di jarak. Kerennya yang mana bingung kan? Nah tinggal disuruh aja ke bawah kita. Aman ya? Nah nanti posisinya kira-kira mau bagaimana nih? Mau berempat langsung aja atau bagaimana? Mau berdua aja kali ya? Mau dua-dua boleh. Nanti kalau berdua ada juga kejauh. Rencana semuanya nih yang akan naik atau bagaimana? Koko aja yang naik ya. Oke, aman lah. Nah ini panjang lintasannya kurang lebih 120 meter. Jadi dari start sini sampai ke ujung sana finishnya. Jadi cuma berdua aja nih, Koko sama? Dede. Kokonya aja. Gak usah. Oh, perlu. Kalau tiba-tiba perlu bilang ya. Pinter banget kamu. Takut. Udah pernah naik di mana? Udah pernah. Pernah ya di playground ya. Takut dia kok tinggi. Enggak terlalu tinggi. Oh, ini enggak tinggi. Enggak tinggi kok, paling tingginya 1 meter. Ya deh. Ini siapa bilang? Siapa bilang? Tadi kok yang bilang deh. Ya temenin doang om, ya ayo naik.
Gak bakal apa? Seluncur. Iya, gak bakal seluncur. Dede mau naik Flying Fox? Dede mau ikut naik? Ah, kenapa gak mau? Yang ini emang udah pernah coba? Iya, kalau yang ini nggak mau coba. Nggak apa? Kenapa nggak perlu? Biar tahu dong. Yang ini belum pernah tahu. Udah, oke. Arahin ke depan. Kamu nggak usah liatin kameranya. Udah, mau tidur aja. Aku enggak bisa tidur. Iya, jadinya tidurnya di mana? Ayo di hotel, aku enggak bisa tidur. Iya, ntar ke hotelnya. Sekarang tidur dulu di sini gitu. Kan sekarang mau main itu, main dan mau enggak main dan. Kita mau ke sungai. Dek, mau lewatin sungai mau ikut enggak? Ikut. Aku lagi tidur. A few moments later. Eko. Halo. Kita mau naik kano lagi. Bukan kano. Dalam ya di situ mak.
Jangan.